Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Saya Nazri Saleh, host anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak sikit iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Kisah seram berkaitan dengan sebuah kediaman mewah yang dipanggil sebagai Villa Nabila di Johor Bahru tersergam indah dengan lokasi pemandangan menghadap Selat Terberau yang ditinggalkan sunyi tanpa penghuni. Berbagai versi kisah yang disampaikan, namun rata-rata versi tersebut tidak dapat dipastikan kesahihannya, seolah-olah ditokok tambah bagi menambahkan lagi misteri villa tersebut. Antara versi yang popular adalah di mana pasangan suami isteri pemilik villa tersebut mengalami kemalangan jalan raya dan menyebabkan mereka terkorban di tempat kejadian. Mereka meninggalkan seorang anak perempuan bernama Nabila. Rumah ini diberi nama Villa Nabila bersempena dengan nama anak tunggal perempuan pasangan suami isteri ini. Selepas kematian pasangan ini, anak perempuan mereka dijaga oleh orang gajinya di rumah tersebut. Tidak berapa lama kemudian, orang gaji tersebut telah membunuh Nabila yang inginkan harta bapanya yang banyak, dan mayatnya telah ditanam di dinding rumah tersebut. Begitulah salah satu versi yang berkaitan dengan misteri Villa Nabila yang banyak diceritakan dari mulut ke mulut. Villa Nabila ini terletak di kawasan Street View, di mana kawasan ini adalah kawasan bagi golongan elit. Di situ juga terdapat banyak rumah pegawai kerajaan, rumah setiausaha kerajaan negeri Johor dan rumah menteri besar juga terletak di situ. Rumah di kawasan itu sangat cantik, unik dan besar. Di situ juga banyak terdapat rumah yang penghuninya berbangsa Inggeris. Mungkin mereka adalah kaum kerabat atau saudara mara Sultan Johor Moden. Boleh jadi juga ada rumah pembesar British yang berkhidmat dengan kerajaan Johor pada masa dulu. Di situ juga terletaknya Istana Bukit Sirin, iaitu kediaman rasmi Sultan Johor yang menghadap Selat Terberau. Istana ini mula dibina pada tahun 1933 dan disempurnakan pembinaannya pada 1939. Apakah misteri di sebalik Villa Nabila ini? Sehingga kini, misteri tersebut masih belum terungkai. InsyaAllah, saya akan merungkai misteri ini berdasarkan sumber batin melalui kaedah ilmu hak, iaitu ilmu yang datang tunjuknya dari Allah semata-mata. Terpulang kepada anda, sama ada ingin percaya atau tidak penerangan maklumat dari sumber batin ini. Tetapi, sesungguhnya, kekuasaan Allah meliputi segalanya dan melangkaui batas akal fikiran manusia. Jika Allah berkehendakkan sesuatu, maka jadilah ia. Bismillahirrahmanirrahim. Villa Nabila adalah sebuah rumah besar dan mewah milik sepasang suami isteri, di mana si suami dari bangsa Inggeris yang telah memeluk agama Islam dan menggunakan nama Muhammad Henry Abdullah. Saya tidak pasti apa pekerjaannya, tetapi boleh dikaitkan dari golongan elit. Si isteri pula berbangsa Melayu dan dipercayai mungkin ada kaitan dengan kerabat Sultan. Kerabat Sultan mana? Saya tidak dapat maklumat tersebut. Namanya ialah Maimunah binti Al-Hajj.
Nama Villa Nabila digunakan bersempena dengan nama anak perempuan mereka yang bernama Nabila. Nabila adalah anak tunggal pasangan suami isteri ini. Melalui sumber batin, dipercayai villa ini dibina pada tahun 1960-an. Apa yang terjadi sebenarnya kepada mereka? Ini yang akan saya ceritakan. Tidak berapa lama selepas mereka menghuni di Villa Nabila ini, mereka sekeluarga telah keluar pada waktu malam menaiki kereta untuk menuju ke destinasi yang tidak diketahui. Dalam perjalanan pulang, mereka mengalami kemalangan ngeri pada selekoh tajam, mungkin sebab mengantuk. Pada kemalangan tersebut, Nabila terkorban serta merta di tempat kejadian. Ibu bapa Nabila tidak terkorban serta merta. Mereka telah diberi rawatan kecemasan di hospital. Ibu bapa Nabila koma selama 2 minggu. Apabila dalam tempoh koma tersebut, tubuh ibu bapa Nabila masih tiada tindak balas, pihak hospital terpaksa menghentikan bantuan oksigen kepada mereka. Kemudian, pergilah ibu bapa Nabila buat selama-lamanya. Selepas kejadian kemalangan jalan raya inilah misteri Villa Nabila bermula. Rumah tersebut tidak berwaris dan tinggal terbiar sehingga kini. Walaupun pada tahun 1980-an, ada seorang Cina yang tinggal sekejap di rumah tersebut. Tetapi tidak berapa lama rumah itu terbiar kosong kembali. Sebenarnya, selepas Nabila mati di tempat kemalangan tersebut, roh Nabila telah kembali ke rumahnya, iaitu di Villa Nabila. Dia menunggu ibu bapanya balik ke rumah sehingga kini. Nabila tidak sedar yang diri dia telah mati sebenarnya. Jasadnya sudah tiada. Yang tinggal hanya roh sahaja. Dia setia menanti di rumah itu menunggu ibu bapanya balik. Bagaimana roh mereka terpisah sedangkan mereka alami kemalangan bersama? Roh Nabila telah keluar dulu dari jasadnya selepas kemalangan kerana dia mati serta merta. Dan dia meneruskan tujuannya untuk perjalanan pulang. Ibu bapanya pula tidak mati serta merta. Bermaksud roh ibu bapanya belum keluar dari tubuh. Mereka kemudian dalam keadaan koma di hospital. Jadi, begitulah terpisahnya roh anak dan ibu bapanya ketika terlibat dalam kemalangan. Mangsa kemalangan jalan raya, rata-rata mereka belum sedia untuk mati. Sebab itu, kadang-kadang ada roh yang tak sedar yang mereka sebenarnya sudah mati. Kes ini banyak berlaku. Ini juga salah satu pengalaman saya dan akak saya berhadapan dengan roh yang sesat dan tak sedar yang mereka sudah mati. Yang belum kenal kami, kami adalah perawat dalam rawatan secara Islam Al-Haq yang dianugerahkan beberapa kebolehan secara batin. Ketika kami mendapatkan jawapan secara batin, saya dapat melihat susuk tubuh Nabila ini. Seorang kanak-kanak perempuan, kacukan Inggeris yang sangat comel. Berpakaian gaun putih pendek paras bawah lutut. Berambut lurus paras bahu, berkasut dan berstokin. Nabila ini berumur lingkungan 6 hingga 7 tahun. Terdapat cahaya putih melingkari dirinya sebagai tanda kanak-kanak ini semasa hayatnya masih belum ada dosa, masih suci dan bersih. Saya melihat Nabila sedang berdiri di tepi luar rumahnya di antara laluan masuk ke Villa Nabila tersebut. Di kiri saya pula, saya rasakan ada sebuah kolam renang dari rumah tersebut. Gambaran Villa Nabila ini dilitupi dengan pokok-pokok dan berkeadaan redup. Puan Ita pula boleh berkomunikasi dengan Nabila. Berikut adalah dialog antara mereka. Nabila bertanya, "Where my mum?" Puan Ita menjawab, "Your mum is dead." Nabila membalas, "You lie." Kemudian Puan Ita mohon pada Allah untuk menunjukkan kembali situasi kemalangan tersebut
dan keadaan ibu bapanya yang telah meninggal selepas 2 minggu koma di hospital. Lalu Nabila pun menangis selepas melihat gambaran keadaan itu yang diperlihatkan kembali kepadanya. Kesian kami kepada Nabila. Sedih. Kemudian Puan Ita memujuknya dan cuba untuk temukan kembali Nabila dengan ibu bapanya itu. Puan Ita katakan, kamu cari cahaya putih yang kamu nampak. Jangan takut pada cahaya putih itu, kerana cahaya itulah yang akan membawa kamu ke tempat yang sepatutnya roh-roh berada. Selepas mendengar perkataan Puan Ita itu, Nabila terus menuju ke cahaya putih tersebut. Dan di pintu cahaya putih itulah menantinya ibu bapa Nabila untuk menyambut kedatangannya. Nabila sangat gembira melihat ibu bapanya berdiri di hujung cahaya itu dan berlari mendapatkan mereka. Sangat terharu kami melihat keadaan itu. Kami juga tumpang gembira. Alhamdulillah. Maka berakhirlah penantian Nabila selepas bertahun-tahun menunggu ibu bapanya pulang ke villa Nabila itu. Sebelum tertutupnya cahaya putih itu, Nabila sempat menoleh ke belakang dan melambaikan tangan kepada Puan Ita sebagai tanda terima kasih. Semoga berbahagialah Nabila di alam sana bersama-sama orang yang tercinta, iaitu ibu dan ayahnya. Begitulah kisahnya Villa Nabila yang saya kongsikan kepada anda dari sumber batin. Dengan izin Allah juga, saya dan Puan Ita dapat membantu roh Nabila yang tersesat di alam dunia dan ditempatkan ke alam roh. Ini adalah salah satu kisah berkaitan dengan roh yang kami alami sendiri. Dan sudah pastinya, pengalaman berharga ini akan kami sematkan sebagai kenangan yang tidak dapat dilupakan. Diharap selepas ini, berakhirlah misteri Villa Nabila selepas kami bongkarkan kisah ini. Dan diharapkan selepas ini, tanah tersebut boleh dimajukan oleh kerajaan tempatan tanpa halangan. Dulu rumah tersebut tidak dapat dimajukan sebab adanya roh Nabila yang tunggu di rumah tersebut. Dialah yang menghalang sebab dia kata, "This is my home," dan tak bagi robohkan. Sebab itu juga pelbagai misteri yang dialami oleh kontraktor ketika itu, seperti yang pernah difilemkan dulu. Semoga roh mereka ditempat di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.